penghapusan denda pajak tahunan maupun penghapusan biaya balik tambah kendaraan bermotor. Jadi yang pindah tangan, yang dari luar, khususnya pengungsi yang dari luar mau masuk, silahkan, itu yang diharapkan dengan tidak membayar biaya balik tambahnya, cukup membayar pajaknya saja, itu beberapa tahun itu bisa dihapuskan dendanya. Jadi kurang lebih ini adalah dasar pemikiran pemerintah melakukan kebijakan seperti itu dengan harapan dapat menarik yang jadi loss potensi, kan itu kan loss potensi berapa tahun tidak masuk, kan? Tidak membayar pajak, berarti ini kita kehilangan nominal jumlah uang pajak berapa miliar, kan Pak? Ini program ini stimulan begitu ya? Iya, jadi diharapkan mereka yang sudah menunggak 2-3 tahun mungkin dengan adanya kebijakan ini bisa meringankan untuk membayar pajak sehingga mereka akan menyelesaikan utang pajaknya, demikian harapan. Oke, kalau gitu. Pak, ini terima kasih banyak waktunya. Saya sudah mengganggu Bu Ika. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Baik, pemirsa Kabar Bandung TV, demikian wawancara saya dengan Pak Didi Cipnadi dan Bu Ika Sri Erika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.